ya, bentuknya, rencananya kampung perdamaian dunia yang sedang digagas oleh Mbah Shafi'i. Kita lihat lebih dekat. Hurup Amangun Prajat Urian Dayani, ada dua patung di sebelah kanan dan kiri. Jalan patung merah putih sudah berkibar, pantang diturunkan. Nah, itu sudah ada. Nah, yuk kita lihat lebih dekat. Nah, ini ada Tegal Nur. Nah, kupu-kupuk sudah dipersiapkan, sedang dalam proses pembangunan. Suasana asli pegunungan Blitar Selatan, Bumi Macahyo. Ada patung dari namanya Taman Kali Suci. Nah, tidak tahu maksudnya gimana. Nah, ini tempatnya kalau mau bersantai, istirahat, sekedar untuk ngopi rekan-rekan. Nah, kalau mengunjungi tempat ini masuk ke Bumi Macahyo gratis, gratis, tidak dipungut biaya sama sekali untuk melihat. Nah, yang tidak kalah menariknya di tempat ini udaranya sangat lumayan sejuk. Walaupun agak panas, tapi jangan khawatir, anginnya sangat kenceng, jadi tidak terasa panas karena di atas pebukitan yang cukup tinggi. Sangat cocok untuk Anda yang menyukai wisata alam pegunungan. Nah, posisinya di Blitar Selatan, masuk ke Kademangan. Ini masuk wilayah Desa Dawan. Monggo yang berminat, terima kasih sudah menonton video saya.